그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 내가 하는 말이 나왔다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 하이 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tuh rencananya aku mau bersih-bersih kulkas karena nanti aku mau pergi pasar, mau food prep. Tapi ini aku masih dirusuhin sama Mada, jadi aku tuh pengen tidurin Mada dulu sebelum aku bersih-bersih kulkas. Nah, ini tuh sebenarnya dia udah ngantuk, cuman masih kepengen main. Jadi ya gini deh, nangis sambil main. Oke, ini teman-teman, aku mau tidurin dia dulu. Ada. Ada. Ya sudah, naik ke tempat bobo dulu, ada. Naik ke tempat bobo. Sana pergi bobo sana. Bobo sana lagi sana di sana di situ. Ya, oke. Nah, bobo. Bobo ya, pintar. Man, ada mau bobo dulu. Ambil susu. Dadah dulu. Kiss bye. Ya, Mada, Mada muka cantik. Ih, mana muka marah? Muka marah. Bagaimana? Sarangnya teman-teman semuanya. Bye bye. Aku mau bobo dulu. Bye bye. Ma. Nah, ini Mada aku temenin tidur cuman karena dengar Malaika main, jadi dia tuh kepengen juga ikutan main. Jadi ya sudah lah, daripada aku kelamaan gitu kasih bobo dia, mending aku kerja dulu sekarang. Aku mau bersih-bersih kulkas. Pertama-tama ini aku beresin freezer dulu, enggak terlalu kotor kulkasnya. Jadi aku cuman lap-lap aja. Biasanya kalau aku cuci kulkas, aku selalu cuci rak-raknya gitu ya, kayak cuci piring. Cuman karena tadi Mada ngambil waktu aku lumayan banyak, aku harus temenin dia. Jadi ini dilap-lap aja kayak gini. Untungnya rak-raknya nggak terlalu kotor, jadi cukuplah untuk aku lap-lap aja. Oke teman-teman, ini udah. Sekarang tinggal masukkan aja semua ini yang sebelumnya masih ada di kulkas. Dan sekarang aku lanjut di chiller di bagian bawah gitu. Ini tuh berantakan banget ya, jadi nggak rapi gitu. Terus banyak banget food container yang sebenarnya udah kosong tapi masih ada di dalam sini. Sambil aku bersih-bersih kulkas, aku mau jawab pertanyaan, tapi mungkin gak semuanya bakalan aku jawab ya teman-teman, sebisanya aku. Jadi aku mau jawab tentang per-youtuban. Jadi ada yang nanyain, aku udah berapa lama nge-youtube, terus gajinya udah dapat apa aja. Dan ada juga yang nanyain itu kalau aku nge-youtube itu emang iseng atau emang cari penghasilan gitu. Nah, aku tuh nge-YouTube kira-kira udah 3 tahun kali ya teman-teman. Soalnya aku udah dapat 3 kali lebaran selama aku nge-YouTube. Dan alhamdulillah dari hasil nge-YouTube aku bisa nabung, aku bisa menghasilkan uang sendiri. Dan dari YouTube juga bukan hanya gajian YouTube, tapi aku juga bisa dapat penghasilan dari endorse atau dari brand-brand pokoknya yang mau kerjasama. Terus aku juga gabung di Shopee Affiliate gitu. Jadi pokoknya semua dari YouTube teman-teman, aku bisa dikenal sama brand.
Pokoknya mereka pengen kerjasama karena ngelihat YouTube aku. Dan awalnya sih aku iseng ya teman-teman. Jadi gak ada niatan sama sekali buat cari penghasilan di YouTube. Bener-bener iseng, aku lagi gak ada kerjaan. Aku suka liatin video cleaning motivationnya orang-orang. Terus aku juga suka liat house tour gitu, kitchen tour. Intinya dari YouTube kita bisa dikenal sama orang, dikenal sama brand gitulah teman-teman ya. Dan aku udah beli apa aja sih dari hasil nge-YouTube. Nah kalau aku tuh biasanya aku selalu tabung ya teman-teman uang hasil YouTube aku. Aku jarang pakai. Nah kemarin kan aku beli motor, aku pakai uang YouTube aku. Terus aku juga udah pernah beli kulkas itu pakai uang YouTube. Terus beli lemari, pokoknya ada deh barang-barang kecil yang biasa aku pakai buat nge-YouTube aku. Nah kalau teman-teman pengen serius di YouTube, intinya konsisten, terus jangan pantang menyerah. Jangan lihat karena viewersnya sedikit terus mutung. Dan percayalah teman-teman, semua usaha pasti ada hasilnya. Nah ini aku habis cuci piring, dapurku juga udah bersih, siap buat food prep. Nah kalau aku gitu, kalau mau food prep pasti harus bersih dulu dapurnya. Berhubung ini suamiku masih tidur, tadi tidurnya tuh subuh-subuh setelah salat subuh, makanya masih tidur teman-teman. Daripada aku gak ada kerjaan, ini aku bersih-bersihin ruang tamu dulu ya sebelum pergi ke pasar. Sapunya juga sapu tipis-tipis aja menghilangkan debu yang ada. Dan ini aku pakai sapu yang aku beli kemarin itu di video aku sebelumnya. Warnanya tuh ngejreng banget ya teman-teman, tapi enak banget dipakainya. Terus gagangnya juga panjang, jadi aku nggak bungkuk gitu. Nah lanjut, ini aku beres-beresin teras. By the way, kita belum ngechat, mungkin besok insya Allah. Semoga suami ada waktu jadi bisa ngechat teras biar suasana baru gitu teman-teman. Nah ini ada bekas air AC, aku tuang aja ke sini. Aku pengen bersihin lantainya, soalnya lantainya ini tuh cepet banget kotornya, kentara gitu ya. Kalau misalkan injak dengan kaki basah, biasanya langsung berbekas gitu. Oke teman-teman, ini aku masih belum keluar rumah, jadi aku putusin buat buka paket dulu. Ini aku buka paketnya, nggak tunjukin secara jelas ya, karena untuk paketnya buat bahan di Instagram. Jadi kayak gini, kalau aku kerja gitu ya, sambil ada tripod, terus digangguin bocah-bocah. Jadi beginilah kerempongannya kalau aku lagi ada kerja gitu, terus anak-anak belum pada tidur. Mereka semua pengen gitu nimbrung, pengen ikut juga untuk buka paket. Nanti produk-produknya kalian lihat aja ya, aku share di Instagram. Oke, aku mau jawab lagi pertanyaan berikutnya. Jadi ada yang nanyain juga gaji ngonten pertama kali itu berapa. Aku tuh dapatnya kira-kira 5 jutaan gitu teman-teman, tapi itu terhitung 2 bulan atau 3 bulan. Waktu pertama-tama, pokoknya awal-awal gitu. Karena kan kalau awal-awal gitu biasanya lama gitu dapat gaji, jadi terakumulasi. Oke teman-teman, ini aku tunjukin sedikit hasil unboxing tadi. Ini aku beli wadah saji. Nanti lebih lengkapnya bisa lihat di Instagram aku atau cek link di description box. Nah ini singkat cerita, aku udah ada di pasar. Sekarang mau beli ayam dulu. Ini aku sekarang lagi menuju ke tempat menjual ayam. Ini pasar yang sering aku datangin ya, di pasar Antang. Nah ini langganan kalau beli ayam di sini nih selalu. Dan tumben banget ini aku video lama di pasar, biasanya tuh sebentar aja. Terus aku juga videonya sedikit-sedikit gitu. Nah kalau ini benar-benar panjang, biasanya kan aku malu gitu ya teman-teman, bawa handphone terus ngerekam gitu kayak gini. Aku malu sama yang jual atau ada yang liatin gitu, ini buat apa sih pegang handphone sambil belanja. Tapi ini aku pede-pedein buat videonya.
Dan ternyata seru, ini aku taruh handphone aku di belakang dompet, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, ini udah beli ayam, sekarang aku taruh dulu di mobil. Jadi tadi aku bawa ini ya, bawa baskom buat taruh ayam, ikan yang mau aku beli biar nggak bau gitu lantai mobilnya. Nah, habis itu aku lanjut masuk ke pasar. Ini mau beli beberapa sayuran, terus mau beli bawang merah juga. Nah, ini aku ambil sereh. Aku ambil satu ikat karena sereh ini tuh penting banget buat aku. Aku tuh selalu banget pakai sereh kalau masak. Jadi ini cukup untuk 1 atau 2 minggu gitu. Selanjutnya aku ambil kol. Ini aku mau buat tahu isi. Ini aku pengen banget tunjukin background asli dari video ini. Cuman berisik banget teman-teman. Jadi ini aku voice over aja. Nah, ini aku lihat-lihat sawi putih tapi nggak aku beli. Pegang-pegang doang. Okay, selanjutnya ini aku ambil lengkuas. Aku pengen buat kari ayam, jadi ini butuh banget. Tapi sayang banget aku lupa beli beli daun jeruk, daun salam. Ya udah deh, ntar aja kalau ada tukang sayur lewat depan rumah. Cuman biasanya kalau tukang sayur gitu jarang-jarang gitu bawa ini, bawa bumbu-bumbu aromatik gitu. Nah, sekarang aku mau lihat-lihat sayuran hijau, tapi di tempat yang tadi itu sayurannya nggak terlalu segar. Jadi aku pindah nih ke lorong sebelahnya. Nah, ini di sini juga nggak ada yang segar aku lihat, makanya aku cuman beli jagung sama aku beli tauge. Nah, ini aku pindah ke penjual sebelahnya. Nah, ini ada yang seger-seger nih. Aku ambil kangkung aja. Ini 5.000 harganya, dapat 4 ikat. Nah, sekarang lanjut lagi, aku mau beli ikan. Nah, ini aku cuman beli ikan bandeng karena aku pengen banget makan palumara gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang ini aku udah ada di mobil lagi. Aku susun dulu belanjaan. Ikan-ikannya aku ikat biar nggak bau gitu ya. Udah sampai rumah, lanjut aku mau beresin belanjaan tadi. Yang pertama aku kerjain itu lauk pauk, ikan, ayam aku bersih-bersihin. Nah, ikan bandengnya mau aku olah sebentar malam. Semoga aku gak capek ya teman-teman, jadi aku bisa masak nanti malam. Karena hari ini tadi aku gak masak, kita makan di luar karena ya gitu, lagi food prep tuh ribet banget. Jadi kalau mau masak lagi, aduh kayaknya waktunya gak cukup. Nah, ini sekarang aku lanjut lagi beresin ayamnya. Oke, sini sambil aku bersih-bersih lauk pauk, aku mau jawab pertanyaan kalian lagi. Nah, ada yang nanyain ukuran rumah aku berapa. Itu luasnya 8x16 ya. Waktu pertama kali beli aku gak tahu itu kira-kira tipenya berapa, tapi pokoknya setelah jadi luasnya keseluruhan itu 8x16 cm. Terus ada lagi yang nanyain aku asli Luwu di mana. Nah, kalau aku tuh di Luwu Timur ya teman-teman, tepatnya di Wotu. Oke, ini sekarang udah selesai ya tadi beres-beres lokpoknya. Sekarang aku mau lanjut beresin ini nih sayur-sayuran. Tadi aku beli daun bawang, terus beli kol, bawang merah, jeruk nipis, jeruk limau, beli lengkuas, aku juga beli tomat, bawang putih sama sereh. Nah, ini aku juga beli kentang karena mau buat kari ayam. Terus aku beli tahu, beli kangkung sama beli tauge. Terus aku juga beli jagung. Ini aku beli 3 buah. Nah, sekarang aku mau lanjut dulu food prep. Ini aku mau rapi-rapiin semuanya. Aku langsung petik-petikin gini kangkungnya biar nanti kalau mau olah gampang gitu ya.
Oh ya, tadi aku lupa infoin untuk belanjaan aku. Jadi harga ayam tadi tuh 65.000, terus ikan bandeng itu 35.000 dapat 2 ekor. Terus untuk sayuran tadi di warung pertama itu totalnya Rp45.000. Terus di warung kedua Rp10.000 dan di warung ketiga Rp5.000. Jadi total belanjaan aku itu berapa nih? Rp160.000 ya untuk semua lauk pauk dan sayur-sayuran ini. Nah, lauk pauk ini kira-kira cukup untuk 1 minggu. Aku tuh nggak beli banyak-banyak ya tiap minggunya, karena takutnya nggak diolah gitu terus busuk di kulkas. Jadi aku beli seperlunya aja. Yang di rumah kan juga cuman aku, suami, dan anak 2 orang. Jadi ini cukup banget buat 1 minggu. Nah, lanjut ini aku potong-potong daun bawang. Ini aku mau freezerin gitu ya. Harganya cuma Rp2.000 dan dapat banyak. Nah, ini aku lanjut lagi pertanyaan kalian ya. Jadi ada yang nanya ini aku ketemu suami tuh di mana. Jadi aku dulu kerjanya di telekomunikasi gitu sebagai customer service. Terus suami aku itu kerjanya vendor gitu ya teman-teman, dan selalu datang ke kantorku. Jadi waktu itu kartu SIM-nya rusak dan aku yang benerin, dan dari situlah kita kenalan gitu teman-teman. Enggak perlu panjang-panjang ya, cukup sampai situ aja. Nah, perbedaan umurnya berapa? Itu 5 tahun, teman-teman. Pertanyaan yang enggak bisa aku jawab di sini nanti bakalan aku jawab di video selanjutnya ya. Soalnya di video ini aku juga jelasin kegiatan aku biar teman-teman ngerti gitu ya jalan cerita video ini. Sayurannya udah dalam food container, sekarang tinggal aku rapi-rapiin di kulkas. Oke teman-teman, ini udah selesai aku food prep. Nah, untuk daun bawang aku taruh di freezer ya. Untuk bawang merah, bawang putih, ketang aku taruh di sini. Nah, kalau lengkuas biasanya aku taruh di kulkas, cuman aku mau pakai besok, jadi ya udah aku taruh di sini aja. Selesai sudah food prep aku kali ini dan semua udah tersusun dengan rapi, kulkasnya juga udah bersih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.